Discovery WG 1,2 sampai 6 pembesarannya, kali 24 untuk lensa depannya, IRAI batang tubnya 30 mili. Ini sudah pakai illumination reticle, jadi dia bisa nyala. Oke, kita lihat dalamannya seperti apa, guys. Apa aja kelengkapannya? Kita agak dekatkan sedikit. Oke. Ini kita dapat mounting. Ya, mountingnya double baut tub 30. Ini kategori mountingnya mounting yang tinggi ini, guys. Oke, ini kita singkirkan dulu. Ini dalamannya, ini masih terbungkus skupnya. Ini dapat silika gel, juga dapat lapnya. Nah, ini beberapa dapat buku petunjuk juga. Ini kita lihat dalamannya. Nah, ini dia, guys, penampakannya. Ini seri Discovery buntung yang terbaru, guys. Ini dilengkapi dengan dudukan rel Picatinny sebagai tempat bisa dikasih senter atau dikasih laser juga bisa. Ya, ini yang belakang juga dilengkapi dengan mounting rel Picatinny juga. Ini tutupnya sangat sederhana, guys, ini. Nah, tutupnya seperti ini. Jernih sekali ini. Dan ini ada water pass-nya juga. Di multifungsi ya, guys, ini ada water pass-nya juga. Nah, ini ada sudut kemiringan. Nah, ini dia akan berputar sesuai dengan sudut kemiringannya. Berapa derajat ini? Fungsinya seperti itu, guys. Ini seperti ini. Yang turret yang sebelah sini untuk menyalakan IR atau lampunya, illumination reticle. Ini lock turretnya, flip up ini. Bila mau setting, tinggal ditarik, diputar, ya sudah sesuai, tinggal ditekan. Push lock, namanya push lock, push and lock. Ini juga sama, tarik tekan. Seperti ini kanan kirinya. Oke, seperti ini. Dan ini ada tempat untuk tempat mimis ya, guys, ini untuk mimis. Ada 6 lubang. Nah, ini zoomnya. Ini dari zoom 1,2 2 3 4 dan 5. Yang terakhir 6, jadi zoomnya 6 kali. Untuk lensa depannya sendiri sudah dilengkapi dengan sarang lebah. Nah, ini seperti sarang lebah ini seperti ini. Midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like
kipasnya sendiri sudah bagus ini. Push and locknya juga bagus. Ini juga berfungsi. Nanti kita lihat penampakannya untuk retikalnya yang di luar ruangan. Oke guys, sementara itu dulu unboxing Discovery untuk hari ini. Nanti kita sambung di depan, kita lihat lensanya, retikalnya. Oke guys, seperti ini penampakan retikelnya. Ini sudah sekalian saya nyalakan untuk IR-nya, untuk lampunya seperti ini. Kurang bagus ya karena ini cuaca juga sudah mendung, sedikit gerimis. Nah, seperti ini penampakan retikelnya. Cukup bagus retikel gelasnya. Untuk view-nya sendiri juga sangat lebar ini. Untuk lensanya juga sangat jernih ini. Ya, seperti ini. Ini saya memakai zoom 6 ini. Oke, sekian dulu guys video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam satu hobi.